Nggih pun. Yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya? Riba. Oh, riba. Secara teori ataupun praktek enggak bisa, Pak, kita menyelesaikan riba itu enggak bisa sudah. Ribanya udah mendarah. Sudah sampai ke tanah lapis tujuh, Sandra. Otak sampai kaki itu udah belit gini ribanya. Kecuali sistemnya ya, sistem yang ada di Jakarta ya. Sistem itu enggak tahu apa istana apa-apa itu tenggelam kena tsunami semua mati kabeh sak wong-wong itu. Atau mungkin ada likuifaksi rut istana disedot but gitu. Blek matek kabeh ya, mungkin baru ganti sistem yang baru semua gitu. Enggak harus khilafah, nanti kalau memang khilafah nanti radikal ya kan. Tapi memang yang melarang riba kan hanya khilafah gitu. Gitu kan. Enggak ada. Loh, saya ngomong, Gus Nur, kamu jangan ngeritik aja, kasih solusi. Sudah, solusinya satu, khilafah. Tapi enggak mungkin mau, Pak. Udah dengar namanya aja udah takut kan. Jadi lebih memilih demokrasi, NKRI harga mati, oke. Tapi kan buktinya mana? Oh, juga tambah rusak gini. Jangan merangi riba, enggak bisa, Pak. Bayar bunganya saja masih pakai bunga sekarang. Enggak bisa. Dosa riba itu paling kecil katanya menzinai ibu kandung sendiri, itu soheh. Nah sekarang bukan ibu kandung yang dizinai, Pak. Nenek, nenek, buyut, mbah, anak gadis perkosa kabeh saiki. Makanya Allah cabut berkahnya ini. Enggak bisa sudah. Ditambah lagi pinjol-pinjol itu. Yang bisa kita lakukan minimal keluarga kita ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang bisa. Alhamdulillah keluarga saya enggak ada yang terjerat riba, enggak ada. Naudzubillah min dzalik. Jadi sama jangan bermimpi seakan menghentikan riba tuh ibu-ibu di pasar. Enggak bisa. Ya boleh sih ciluru dinasehati ya mungkin wallahualam. Tapi untuk menghapus enggak bisa, Pak. Udah sistematis. Dongakno sistem ini kelelep gitu loh, diganti sistem baru mungkin bisa. Gitu ya. Atau gini, kan saya sering ketemu tamu yang riba-riba gitu. Ya kalau orangnya kaya mungkin masih bisa. Ini salah satunya yang sekarang saya tangani itu orang Wonogiri. Gus Nur, enggak bisa tidur saya, enggak enak makan, enggak enak tidur, bla bla, sudah sumpek saya, gimana caranya riba saya selesai. Oke, sampean punya aset, punya. Ah, itu dijual asetnya. Tak bantu jualkan, amputasi namanya. Mobil, gudang, tanah semua jual, bila perlu ngontrak. Bila perlu kos enggak masalah, balik nang nol maneh. Nah, baru bisa kalau gitu. Nah, tapi kalau yang susah itu kan dipangan susah, kere, nyambut gawe enggak jelas, riba. Nah, itu kan angel, Pak. Dan ada orang seperti itu. Banyak. Soge riba sih mending bisa ditolong. Pak Haji nih misalnya riba, dolke gudang situ beres. Terus kere riba, lah dah piye. Enggak bisa. Nanti kalau kita, saya pernah sudah, oke okay, berapa ribamu? Oh cuman, oh ternyata bisa nih, tak bantulah. Dilunasi, Pak, karena enggak sampai 10 juta. Bagi saya kecil, bagi dia besar. Oke, okay, kita lunasi, alhamdulillah. Kumat, Pak, nyelemane. Berarti kan karakter. Oh ya, wis, matek-matek, oh terserah kan gitu. Bisa, Pak. Gitu nggih, enggak bisa nggih, penting jenengan. Gus, gimana cara menyelesaikan riba? Jenengan jangan punya riba. Nah, itu solusinya. Nah, ini sekarang solusinya. Saya punya film jenengan lihat nggih, bismillah nggih pelan-pelan. Coba Dek putar filmnya, tak percepat aja. Karakter tadi enggak. Pun jasmani, rohani, ekonomi. Yang terakhir waktu. Nanti ini aja. Nih, coba dilihat ini, Pak. Nggih. Sudah kasih volume, Dek. Sebentar solusinya nggih, sebentar. Ini usaha saya dari Malang ke sini mau memperkenalkan ini kepada njenengan. Dan demi Allah ndak mungkin saya datang ke sini mau ngajak njenengan bangkrut itu ndak mungkin. Yang ada tak ajak sukses bareng-bareng. Insyaallah. Saya alon-alon. Ini saya punya ini ternak lebah di Riau ini, Pak. Madu 5 besar terbaik di dunia. Referensinya sampean ketik di Google 10 madu terbaik di dunia, ketik di Google. Nanti muncul. Nah, punya saya ini Acacia carpanya yang saya jadikan rujukan. Jadi lebah ini menghisap
kelapa sawit sama akasia karpa. Di Banyuwangi tidak ada akasia karpa, adanya cuma di Riau sana. Apa Dek Nur? Gak ada suaranya. Atau ini nak, yang ini ditempelkan di situ. Ah, coba. Sambil dipercepat gini nak ya. Oke. Enggak panjang kok ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, agen, mitra kerja, konsumen, umat, jamaah semua. Kita saksikan di layar ini adalah inilah ternak madu kita, inilah kebun madu kita. Jadi ada kebunnya, ada lebahnya, ada madunya, ada pohon kelapa sawitnya, ada bunga akasia karpanya. Nah, ini kita berada di lokasi ini berada di Riau. Kita lihat dari atas, seperti ini tampaknya itu lebah-lebahnya tampak kelihatan oleh tertangkap oleh kamera drone kita. Nah, jadi ini ya kotak-kotaknya. Jadi kita panen, nah seperti ini. Tadi tampak dari atas, ini sekarang tampak dari bawah. Disinilah madu-madu GN13 dipanen sebelum kemudian dibawa ke Jawa untuk dirukyah. Kita lihat ini tim produksi ya. Nah, ini kita lihat pakai kaos GN, beliau sedang memegang rumah lebahnya. Jadi sering kita katakan bahwa madu kita ini jelas sanatnya ya. Kita tidak kula ke orang, tidak kula ke toko ya, yang enggak jelas asal rimbanya, dicampur apa-apa-apa. Ini benar-benar sanatnya jelas, nasabnya jelas. Nah, ini kotak-kotak lebah kita yang berada di Riau. Oke, dipercepat nak, langsung ke rukyah. Ini dari Riau terus dibawa ke anu, terlalu cepat, terlalu banyak nak. Terus proses penurunan. Dikit lagi. Ada sekitar hampir 1000 kota yang mitra. Nah, ini dibawa ke Jawa Tengah. Kita rukyahnya di Jawa Tengah. Dimanapun berada, jamaah umat dimanapun berada. Baik, hari ini Rabu, tanggal 25 Agustus. Ba'da Asyar, kita lihat di layar. Ini proses penurunan atau pemindahan madu curah ya. Dari mobil truk menuju ke mobil pickup GN13. Jadi mobil truk ini mengangkut madu curah ya, madu yang dari kebun itu di salah satu kebun, di kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Kepulauan Riau. Nah, ini kita saksikan ya. Jadi mobil truk tadi itu membawa madu dari hasil panen ya di salah satu kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Riau, kemudian menuju di tempat produksi dan tempat rukyah di Jawa Tengah. Nah, kemudian karena truknya tidak bisa akses ya, tidak bisa, curiganya itu 50 kilo kapasitasnya. Murni saudaraku ya, tidak ada campuran apa-apa. Dari kebun langsung dipanen, langsung dibersihkan, langsung dari Riau dikirim ke Jawa Tengah, kemudian dibersihkan, langsung dirukyah. Nah, ini kita saksikan diturunkan dari mobil pickup setelah dibersihkan tadi, dimasukkan ke sebuah ruangan, yaitu ini di sini nanti kita akan rukyah. Perlu diketahui saudaraku bahwa proses rukyah madu GN13 ini ada dua versi ya. Ada rukyah yang bisa di syuting, ada rukyah yang bisa dipublis, ada rukyah yang bolehlah dikomersilkan semacam ini, tapi
Ada juga rukiah yang tidak mau disyuting, tidak boleh dipublis, tidak mau dikomersilkan. Itu ada dua versi, saudaraku. Ya. Karena yang abu-abu ya. Ini proses berlanjut. Campur-campur macam-macam makanannya. Setelah dipanen dari Rio, baru kita bawa ke Jawa Tengah. Oke. Oke, dipercepat ya, Nur. Percepat. Dan semuanya. Nah, terus deh sampai ke agen, dipercepat. 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 Ini Gresik, Bali, Madura, Malang, Lampung, Taiwan, Surabaya, Banten, Medan. Oke, dipercepat deh. Mana deh? Hong Kong. Oke, mana madunya bawa sini? Mana mic-nya? Coba, coba. Mas Udin, madunya mana nak? Tak demo ya. Nah, jadi gini, coba sekarang fokus ke saya lagi ya. Bismillah. Jadi bukan sekedar jualan madu, Pak, tapi ada sistem sampai kita bisa bangun ke Hong Kong gitu ya, ke Taiwan, ke Korea gitu. Luar biasa. Sampai luar negeri ya. Nggih, Kanada dan seterusnya. Saya masih diambil madunya. Nah, Banyuwangi yang belum, yang Jember ada 4. Nah, insya Allah Banyuwangi nanti Pak Haji Hasan ini ya. Masya Allah. Sebentar nunggu operatornya. Saya jelaskan secara hitung-hitungannya, nanti jenengan pikir banget ya. Terus mana yang ganjel tanyakan. Pokoknya harus tanya. Ini kayaknya nggak masuk akal ini Gus ya, tanya. Karena nanti ada rewardnya, saman bisa ke Turki sama suami istri, ke umroh gitu kan, ada rewardnya. Nanti saman tanya ke saya, blak-blakan, blokosuto, ndak ada sungkan, nggak ada izin, pokoknya tanya. Gus di sini matematika aku nggak nutut, gimana gitu, tanyakan. Gitu ya, Gus ini secara fikih gimana, tanyakan, harus itu. Karena ada passive income-nya gitu. Nah ini madunya. Nanti bisa dites secara asli ndaknya. Ndak dicampur apa-apa, langsung dari kebun, dirukyah, dikemas seperti ini. Satu nak yang sudah dibuka, yang belum dibuka atau yang sama sudah dibuka dibuat demo. Amit nggih, amit. Amit. Tadi yang ini. Produksi yang di Riau tadi, okay. Itu ada di YouTube, Gus. Ada. Nanti kan bisa promosi lewat itu, Gus. Oke, nanti sama dapat nanti. Dapat video, dapat apa. Nah, seperti ini. Oke ya, saya jelaskan pelan-pelan. Tidak lama insya Allah. Ini produknya. Jadi jihad ekonomi itu harus ada amunisinya. Nah, ini amunisinya. Ini alatnya. 5 terbaik di dunia. Jadi ada jual aqua, jual gorengan. Nah, saya jual madu. Gitu nggih, kurang lebih seperti ini. Oke, saya akan ngomong hitung-hitungannya. Gimana caranya menjalankan bisnis ini? Ada 4 cara. Coba Dik yang paling murah dulu. Nah, ini Pak. Yang paling murah ya. Yang pertama jadi agen 2 juta. 2 juta itu nanti sama dapat 10 botol dewasa sama 8 botol anak.
Nah, botol dewasanya itu dari kantor 130. Jualnya 150. Berarti untung berapa? 20. Nah, ini satu botol untungnya 20, Pak. Dijual 200 boleh, dijual 300 boleh, terserah. Yang penting jangan di bawah harga sistem itu. Ya, sudah real. Yang anak dari kantor 85 dijual 100, ada untung 15.000. Wes nyata, real, enggak nipu orang, enggak bohongi orang. Sudah selesai dalilnya ini, hujahnya selesai ini. Nanti tak tunjukkan untungnya berapa. Terus Dek, Gus Nur, saya mau daftar yang 5 juta. Kalau 5 juta dapat 30 botol dewasa, Pak. Harganya 125 dari kantor. Mudun, Pak. Tadi kan 130. Sekarang turun 125. Berarti ada untung 25. Tambah gede modalnya, tambah gede untungnya. Gitu lek diringkes. Jualnya tetap 150. Berarti untungnya 25.000. Terus yang anak 15 botol, satunya 80. Kan turun berarti itu 5.000 itu. Berarti untungnya 20.000. Sudah real nyata reseller, enggak bohongi orang. Selesai. Next nak, ini yang 10. Gus Nur, saya mau daftar yang 10 juta. Sampai dapat 58 botol. Harganya turun, Pak. Jadi 120. Berarti untungnya pinten? 30 lho, Pak. LPG ku untungnya 5.000 lho, Pak. Ya. Ngangkat-ngangkat barang gede-gede, ada bisnis yang kerasnya setengah mati, untungnya enggak sampai 30, Pak. Udah gitu enggak ada sistemnya. Lah ini ada sistemnya, bisa dikembangkan di seluruh dunia, untungnya 30, Pak. Masya Allah. Ya, enggak kotor ke badan, enggak kotor ke apa. Gitu. Enggak payu diombe dhewe gitu ya. Oke, next. Dipercepat, Pak. Itu ya, yang anak berapa, Nak? 7 40 botol. Terus dari kantor berapa? 75, Pak. Ngedole 100. Nanti ada nanti selanjutnya. Next, ini yang terakhir. Gus Nur, saya mau yang paling mahal, ada 25 juta. Dapat 181 botol. Dari kantor berapa? 110, Pak. Berarti untungnya berapa, Pak? Petang polo, Pak. Real, nyata. Wis sampean hitung petang polo ping 181 siji piro untungnya? Ndak ada kadaluarsanya. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, madu asli, ndak ada kadaluarsanya. Terus dapat 72 botol. Anak dari kantor 70.000. Jualnya 100. Terus free ongkir. Langsung kirim gua nyuangi Jakarta kemana-mana free sudah. Dapat banner, dapat brosur, dapat sistem, dapat edikat, dapat website, lansak piturutnya gitu. Nah sekarang daripada saya menurut ngitung, langsung tak hitungkan aja. Coba Dek, nah ini Pak. Kalau saman modal 2 juta, agen 2 juta, untung saman 320 itu. Pun, rumusnya jelas. Tidak bisa ndak. Halal, berkah, toyib. Nggak nipu orang. Itu kalau saman jual sesuai sistem. Kalau dijual di luar sistem ya lebih. Misalnya di 1 swidak, 1 sepetung puluh itu ya berarti ya nggak segitu. Kalau modal 2 juta, untungnya 320 titik. Halal. Dari mana Gus Nur? Itu harga dari GN 130, jualnya 150, berarti untung 20. Gitu? 20 kali 10 sama dengan 200. Nah, itu hitung-hitungannya jelas pun. Oke, yang 5 juta deh. Nah, itu. Kalau saman agen 5 juta, untungnya 1.050 pasti. Kalau enggak laku Gus Nur, insyaallah laku. Kalau enggak laku Gus Nur, insyaallah laku, Pak. Oh, dodol harga diri aja laku. Jual iman laku, maksud dodol madu gak payu re gitu. Payu, Pak. Dijamin sehat. Di mana ada orang jual, di situ ada orang beli, itu udah rumus itu, Pak. Nah, perkara laku menis esok itu Allah yang punya rahasia, gitu loh, Pak. Enak bisnis ini, Pak. Untungnya 1.050 titik. Dah nyoto ini sudah, bukan abu-abu ini. Next. Kalau modal yang 10 juta Gus Nur, untung saman 2.740. Ini saya baru ngomong untung real, belum yang ke rewardnya ke Turki, habis ini tak tunjukkan. Jadi kalau saman modal 10, berarti untung saman 2.740. Kalau saman jual di harga di luar sistem, lebih dari itu.
Kan ada piro madune 175 lah, kalau orangnya mau kan halal, Pak. Halal-halal saja, orangnya mau beli 1 juta yang penting yang beli mau ya enggak apa-apa. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir. Kalau modal 25 juta untung sampean 9 juta 40. Wis sampean rumus teko ngendi atas bawah dalam luar ya sakmono untunge. Seram mungkin ora gitu. Ya, dapat 180 botol dewasa kalikan 40.000 kan untungnya 40 Pak tadi itu. Itu 7.240 itu. Subhanallah ya. Nah, sampai di sini enggak ada pertanyaan pun nggih? Nanti boleh tanya. Nah, sekarang yang kedua, ternyata masih ada, Pak. Ini yang bikin sampean bisa berkarir di sini tuh ini. Kalau sampean agen 2 juta, sampean dapat 2 poin. Nanti saya jelaskan. Ini sudah di luar untungnya jenengan tadi ini sudah. Ini GN yang ngasih ini. Kalau sampean agen yang 2 juta langsung dapat 4 poin. Masuk ke komputer nanti, masuk ke handphone jenengan, ada sistemnya. Kalau sampean agen yang 10 juta dapat 7 poin. Kalau agen yang 25 juta dapat 10 poin. Kalau sampean punya handphone coba difoto dulu, nanti biar enak nanyanya. Saya nanti akan nanya soalnya ini. Tapi apal ya, 2 juta 2 poin, 5 juta 4 poin, 10 juta 7 poin, 25 10 poin, apalah. Difoto dulu nanti saya tanyakan ke jenengan. Oke. Okay. Wes. Next deh. Apa itu poin? Nah itu, Pak. Kalau terkumpul 200 poin, sampean dapat kulkas 2 pintu atau TV 50 in. Terserah mau harganya 5 juta, 6 juta, 7 juta tetap dibeli. Ya, kalau terkumpul 200 poin nanti saya jelaskan ininya sistemnya. Bukan multi level, Pak. Jaringan tapi bukan multi level. Nanti kita diskusikan. Kalau ngumpul 600 poin dapat sepeda motor Vario terbaru, terserah mau Vario atau apa, yang penting harganya 22, 21, 22, 23 juta baru dari dealer. Tapi kalau seandainya sama dapat 600 poin, dolar lagi naik-naiknya, misalkan harga sepedanya 25 ya enggak apa-apa, tetap dibeli. Sama dapat sepeda motor 25 kalau terkumpul 600 poin. Tumpah-tumpah nanti itu, Pak. Tak kasih tahu caranya. Kalau terkumpul 1000 poin, umroh satu orang, itu uangnya 50 juta, Pak. Tapi kalau misalkan dapat travel yang murah, kan ada travel tuh 25 juta tuh berani ya, berarti bisa berangkat sama suami istri itu. Nanti itu kita pikir nanti. Terus kalau 1200 poin, wisata religi dua orang, suami istri ke Turki. Nah, jadi sama, loh, tak kira jualan madu, tiba-tiba ada Turki ini barang gitu kan. Jadi ini bukan jualan madu biasa, saudaraku. Ini ada sistemnya. Kita sudah beli servernya mahal, kita sudah gaji IT-nya, kita sudah gaji admin, kita sudah siapkan alatnya. Jangan tinggal jalan aja nanti. Kita sudah punya grup di seluruh dunia, ada grupnya nanti. Saman masuk ke situ, nanti saman akan seneng ketemu yang satu paham gitu. Oke, next. Nah, ini sekarang ini sistemnya. Nah, di sini kita perlu diskusi. Di sini kita perlu debat nanti. Loh kok jaringan berarti multi level? Nah, bukan nggih, bukan. Nah, jadi gini ya, Pak ya. Kan sudah jelas ya, kalau agen 2 juta untungnya sakmono, jelas nggih? Jelas. Nah, oke, sekarang coba sampean lihat ke saya sekarang. Ini bahasa tubuh ini. Sampean pernah enggak dalam hidup ini cerita produknya orang? Ji, sampean kalau mau makan bakso, Ji, di sana, Ji. Di Genteng ada bakso enak, Ji. Enaknya itu izgham bilahuna, enak, Ji. Gitu. Ya. Siapa yang nyuruh, Pak? Padahal zaman bukan marketingnya bakso itu loh. Terus Aji ini karena terpengaruh omongannya jenengan, beli bakso di sana. Nah, saya tanya ini, kalau zaman kesana lagi makan bakso dapat diskon enggak? Enggak, Pak. Saman kate ngomong yo ora penak. Wingi ono Aji Hasan rene mangan bakso ora? Oh iya ono, iku aku sing ngeruh sing ero iku. Ya ndak mungkin. Kalau mau beli baju di sana ada murah-murah lah. Padahal enggak ada yang nyuruh, Pak. Dan orang itu beli baju di sana sama enggak dapat apa-apa. Itulah hidup. Nah, coba saya mau tanya, paradigma seperti itu bawa ke sini coba. Melaku yuk apa bisnis madu GN. Kan sama, Pak.
mek cerita. Nah, ngejak lah intinya, membangun jaringan. Indomaret, Alfamaret, Starbucks dan lain-lainnya tuh kafir-kafir itu ya, bisa kuat karena jaringan, Pak. Saman enggak bisa ngalahkan Indomaret. Kenapa? Jaringan. Saman kalau ngumpulkan 1000 poin di Wian remek, Pak. Tapi kalau saman bangun jaringan, tumpah-tumpah itu poinnya tuh. Mau bolak-balik ke Turki sebulan sekali bisa saman. Nanti tak kasih tahu caranya, sudah ada di sini. Nah, jadi gini ya, luar biasanya ya, ini ya. Ini Pak Haji Hasan, ini Pak Haji Hasan ini umpama ini. Sudah join 2 juta. Terus di bawahnya Pak Haji Hasan ini Pak Haji Hasan ini. Terus di bawahnya Pak Haji Hasan ada beliau. Siapa namanya dengan? Ihsan. Nih, ada Ihsan gabung. Maka selama Pak Ihsan ini belanja, Pak Haji Hasan dapat poin. Saya perjelas ya, Pak Haji Hasan daftar 2 juta. Murah aja, Pak, daftar 2 juta. Oke, dapat poin 2. Terus tiba-tiba Pak Ihsan ini langsung gabung karena rezekinya lagi besar, langsung yang 10 juta. Umpama ini. Dapat poin berapa? 10 juta. Perhatikan ya. Beliau dapat poin 7. Beliau dapat poin 7. Tetap dapat 7. Kalau beliau 25 juta, beliau dapat 10. Selama-lamanya ini juga 10 sama. Berlaku setiap repeat order. Enggak dikurangi, enggak ada yang hangus, terus diakumulasi. Ditambah-tambahkan terus. Lah bayangkan ini baru 1. Lah kalau ada 10, ada 100. Enggak mungkin kalau ada 10 ya minimal 2 belanja lah. Itu rumusnya begitu. Cukup di sini, Pak. Ini yang bedakan dengan multi level. Kalau multi level tusuk di sini mboten, enggak boleh, Pak. Enggak usah seminar, enggak usah tutup poin, enggak usah nusur-nusur. Kalau ada di bawah yang merah itu, nah misalkan ya, ini Pak Hasan. Terus ini beliau. Nah, di bawahnya beliau ada lagi, Pak Hasan sudah enggak dapat. Itu haknya ini sudah. Gitu. Makanya sama jangan nusuk-nusuk orang di bawah. Percuma, enggak boleh. Nyamping. Matahari. Jadi real, Pak. Jadi kalau sampean agen 10 juta, mau enggak mau dapat poin 7, terus besok dapat referensi agen 2 juta ya sama dapat poin 2. 10 juta ya dapat poin 7, 25 ya dapat poin 10. Terus begitu. Tinggal dikembangkan jaringannya. Poin itu dari GN, Pak. Untungnya GN. Jadi enggak ngurangi madunya sampean, enggak ngurangi untungnya sampean, tetap. Jadi kalau misalkan beliau belanja yang 25 juta, maka GN mengeluarkan 20 poin. Gitu? Untuk beliau 10. Itu GN yang mengeluarkan. Sinten namine jenengan, Pak? Jamaluddin. Ini Pak Jamaluddin nih. Daftar. Terus sudah banyak jaringan lah, ada 5 orang misalkan. Pak Jamaluddin lagi sholat, lagi tidur. Ya kan? Lagi lihat TV, lagi sama istri misalkan. Tapi di bawahnya tiba-tiba ada yang belanja 10, 5 juta, 2 juta, terserah. Walaupun sama sedang tidur, tetap dapat poin. Dan ini bisa dikembangkan ke seluruh dunia. Tadi Hong Kong itu bisa. Makanya kalau sama cerita sama orang, pastikan dikawal itu orang. Eh, malah aku yuk, apa, GN. Hari ini dia nggak mau, tapi besok jangan-jangan telepon ke GN langsung, Pak. Sering terjadi seperti itu. Jadi kalau ada orang daftar, kita pasti tanya, saya tahu dari mana? Dari YouTube misalkan. Ya berarti kan liar, Pak. Tidak ada yang duwe. Ya masuk ke GN. Tadi Pak Jamaluddin ya. Saya tahu dari siapa, Pak? Saya dari Pak Jamaluddin Banyuwangi. Ya otomatis sudah diinput di bawahnya jenengan kalau gitu. Tapi sering terjadi, tiba-tiba saya tahu dari YouTube. Masuk ke GN. Dapat berapa hari ada orang telepon saya, Gus Nur, itu saya yang referensi. Lah tapi dia bilangnya di YouTube. Nah, kadang-kadang terjadi hal seperti itu. Ya sudah kita rubah, kita ganti, kita masukkan ke referensinya tadi itu. Sistemnya begitu. Nah, jadi kawal itu jangan sampai karena satu orang ini aset. Eman. Kalau dia belanja 5 juta kan lumayan tuh. Nanti saman bisa cek poinnya di handphone jenengan, nanti saman dapat password. Kemarin poinku 10, sekarang kok ada 50.
ini yang 40 dari mana? Dicek di handphonenya jenengan, masukkan nama, password, klik, keluar semua nanti. Oh, ini yang belanja nih, Samarinda, Kalimantan, Hong Kong, Taiwan, ketemu semua nanti. Jaringannya jenengan itu udah kebaca semua di situ. Itu sistemnya, servernya itu. Nah, saudaraku, saya mau ngajak jenengan ya minimal menikmati bareng-bareng lah. Ya, jualan madu jauh-jauh dari Malang. Jadi saya Dek Nur kemarin ngecek ya, terakhir berapa poin untuk GN? GN punya 180 poin. Gitu kan, kantor maksudnya. Itu orang-orang yang liar tadi itu loh. Gue sama daftar, ya sama tahu dari mana, dari YouTube, ya sudah. Gitu. Coba itu dari jenengan, kan 180 dari jenengan gitu kan lumayan gitu loh Pak. Gitu maksud saya. Jadi jangan sia-siakan walaupun satu orang. Nah, seandainya Allah qadarullah ini, seandainya Allah izinkan ini nanti ada yang ngedaftar, jenengan ada di bawahnya beliau semuanya nanti. Gitu. Kalau beliau daftar, kalau beliau enggak ya berarti enggak. Ya, siapa nanti yang duluan kan gitu. Cuma karena beliau tuan rumahnya, kita daulat beliau nanti yang di atasnya. Enggak zalim, Pak. Mana zalim? Sama daftar beli besok 25, beliau dapat poin 10. Kan enggak zalimin jenengan untuk poin dari saya yang enggak ngambil madunya jenengan. Walaupun beliau lagi tidur, jenengan pas belanja ya masuk poinnya 10. Gitu ya. Jenengan juga dapat 10. Sama. Monggo tanya ke saya sekarang. Yang paling enggak masuk akal tanya monggo. Kita sekarang diskusinya monggo. Halo Gus. Kadang-kadang pembeli itu yang eceran. Nggih. Itu rewelnya ya harus kita layani serewel-rewel. Nggih. Untuk kemudian membuktikan keaslian madu itu apa saja di satu. Nggih. Pengiriman itu langsung dari Riau atau Aceh, oper-oper yang kemudian mungkin dibaca orang di mana, kemudian nggih. Enggak asli gitu. Nggih, nggih. Pengiriman dari Solo. Kalau proses ininya ini, proses rutenya dari kebun dibawa ke darat menuju Solo, rukiahnya, packaging sama rukiah di Solo, terus langsung ke konsumen, free ongkir. Itu distributor konsumen itu jenengan itu. Nah yang terakhir ini yang saya belum jelaskan ini. Misalkan sama dapat referensi orang Jakarta, itu madu langsung dikirim ke Jakarta Pak, free ongkir. Nggak usah melalui jenengan pun. Gitu ya Pak Ji ya. Kalau sama dapat jaringan di Bali, barang dikirim ke Bali langsung, enggak usah kejenengan sudah. Free ongkir. Wadah sistemnya sudah enak. Gus aku punya jaringan di Papua, langsung Papua barangnya, terima beres di sana. Gitu. Nah, cara ngetes asli itu banyak sebenarnya, tapi salah satunya ini. Saya punya cara ngetesnya ini. Saman percaya enggak percaya, monggo ini ajaib ini. Punya tisu? Tisu. Nah, monggo, ini cara ngetesnya. Di YouTube banyak cara ngetes madu asli bagaimana itu banyak. Saya mau pakai yang ini. Madu kalau asli itu ternyata begini Pak. Taruh di piring putih, nanti jenengan percaya nggak percaya ya, nanti boleh di syuting nanti. Ini kalau kita kasih air putih, dia berubah menjadi sarang. Heksagonal. Oke. Kalau madu yang nggak asli, nggak bisa Pak, kena air dia pecah. Nggih, menyatu, rusak. Nggih, tak kasih air. Nih, tak kasih air nggih. Tak kasih air nggih. Coba sama lihat ini. Percaya mboten percaya ini. Saya goyang madunya, dia berubah menjadi sarang madu, sarang lebah. Nah. Ini ekstrim. Nah. Zaman besok beli madu di toko gini kan, pecah Pak, jadi satu sama air. Loh. Heksagonal. Nggih. Ah, pun monggo diombe, sehat niku. Barokah. Gratis aja. Nggih. Bisa juga gini Pak. Ini yang kedua nggih. Ini yang kedua cara ngetes. Ini tisu nggih. Tisu itu kan sensitifnya sangat tinggi. Kalau kena air tuh pasti pecah dia, bluber. Ini mboten, Pak. Dia enggak bluber, Pak. Loh.
Loh, mboten bluber. Tapi kalau ini satu tetes, loh bluber, Pak. Loh, bluber kemana-mana. Madu mboten. Itu kalau cara tes madu yang dari Nggih. Yeah. Ada beberapa yang kami tahu itu madu itu karena kadar airnya tinggi sehingga bluber dan tidak. Nggih. Okay. Nggih, ini tidak ada kadar airnya. Nggih. Waktu musim hujan. Jadi pengetesan ini hanya untuk kadar air rendah ya, nggak ada kadar airnya. Karena ada yang madu asli seperti madu randu atau tingkat curah hujannya tinggi gitu kan. Nggih. Nggih. Nggih, berbeda. Nggih, alhamdulillah kita kan sudah hampir setahun ini jalan ini. Di sana juga pernah suatu ketika musim hujan juga tinggi-tingginya. Tapi madu tetap itu hasil panennya tetap seperti ini. Enggak berubah. Memang bulan kemarin sempat error itu di grup itu. Makanya nanti kalau jenengan sudah masuk di grup seneng itu. Ada 150 gini. Sudah ada 150 orang itu yang bulan kemarin itu rata-rata pecah. Jadi meluber, pecah nggih, meledak macam-macam lah. Ternyata bukan faktor hujan. Kita tanya sama petani yang ada di sana, nggih Gus, mohon maaf, ini kayaknya madu apa lebahnya lagi stres gitu. Itu kan enggak tahu apa alasannya. Saya juga enggak terlalu nanya terlalu dalam, tapi intinya entah apa sehingga lebah itu stres, hasil madunya juga keras gitu. Ini tebel loh ini Ustadz, ini pun pecah kemarin, terjadi, enggak. Kita import, kalau plastik udah pasti pecah ini kita pilih beling ini pun pecah. Udah sering, baru dibuka sudah jebrot duluan tuh udah banyak seperti itu. Nah ini risikonya bisnis madu asli. Tapi bukan karena mudahnya itu karena panen mudah? Boten, enzim, gasnya terlalu kuat. Terlalu kuat gasnya ini. Jadi kenapa orang jarang mau bisnis madu asli, itu resikonya rugi. Nah, tapi kita bismillah niatnya bangun ekonomi, Allah lindungi lah ya. Ya enggak begitu sering lah meledak-meledak seperti itu. Monggo nanti jenengan punya apa dipraktekkan di rumah. Saya sementara ya pakai ini. Ada yang di freezer berhari-hari enggak beku, ada yang begitu. Monggo cara ngetesnya bagaimana? Saya cuman taunya tadi itu kencing manis ditempelin di boroknya itu, di kencing manisnya itu juga bisa gitu. Coba nih diputarkan yang punya mama itu. Nah ini kembali ke sistem itu. Nggih, monggo. Sistemnya terbatas satu level ke bawah. Mboten, mau 1000 level. Oh nggih. Iya, ke bawahnya, Mas. Ke bawah mboten, iya, cukup satu aja, nggih. Cukup jenengan satu aja. Kalau nyamping terserah. Nggih, matahari tanpa batas. Gitu nggih. Yang ketiga udah enggak ada. Mana deh? Nggih. Jenengan punya ilmu gimana Mas cara ngetes madu asli? Kasih tahu saya. Saya kan juga taunya hanya itu tadi, tapi memang takjub saya pertama lihat, loh kok bisa ya? Saya coba ke madu yang di Indomaret enggak bisa. Hancur jadi satu sama airnya. Dia bisa jadi lebah. Nggih, nggih. Itu keuntungan tadi kan terus berambah. Terus namanya tonernya itu apa enggak kalau bisa? Nggih, mboten, kan putus di sini aja. Mboten, itu sudah dihitung sama saya. Kan poin keluar berdasarkan omset. Berdasarkan belanja. Monggo, gimana maksudnya? Ya, kan semakin banyak kan keuntungan ownernya kan semakin besar. Nggih mboten, kan owner keluar poin begitu ada omset. Saya enggak ngeluarkan poin kalau jenengan enggak belanja. Baku rumusnya. saman belanja 25 juta. Berarti saya ngeluarkan 2 poin. 10 20 poin berarti. Kalau enggak ya enggak keluar saya, Ustadz gitu ya. Jadi enggak ada defisit, enggak ada kolab, enggak ada. Perumusan sudah baku nih. Di bawahnya beliau ada 1 juta orang, ada 2 juta orang. Nggih mboten masalah. Poin keluar berdasarkan yang belanja kan ngoten. Lah
Ya kalau nggak ada yang belanja terus saya kasih poin ya itu kolab GN pak. Nonton gak? Barakallah. Oke itu dulu monggo. Tadi memperjelas. Kan poin ini nanti kan seandainya kita kan di sini di yang paling utama kan Gus Hasan. Nah tapi saya ngambilnya dari Gus Ihsan. Nah ini yang mendapatkan poin ketiga-tiganya ini yang mendapat poin apa? Ngambil apa madunya? Ya, ngambil madu. Boten ngambil madunya ke kantor, ke agen, bukan ke Gus Hasan, ya, kecuali ngecer ya. Iya, maksudnya kan di Banyuwangi kita fokus ke Gus Ihsan. Nggih. Nah, informasi tadi kan katanya poinnya jenengan masuk ke sini. Nggih, boten. Kecuali jenengan daftarnya lewat sini nggih. Nggih, berarti ke sini. Boten. Tapi karena sekarang ini beliau tuan rumahnya, anggap aja ini rezeki beliau. Siapapun yang di ruangan ini yang daftar tetap di bawahnya beliau. Etikanya begitu. Di luar pintu ini, nah baru monggo. Tapi nanti batasan yang mendapatkan poin kan seandainya saya ambil ke Gus. Nggih. Nanti dari saya nanti ada yang ambil lagi. Nggih. Poinnya terputus hanya saya sama boten, hanya kejenengan tok, beliau enggak dapat. Kalau di bawahnya jenengan ada. Nah, itu udah miliknya jenengan. Beliau sudah enggak ada. Beliau hanya dapat dari jenengan, intinya gitu. Itu yang sama sedang kalau terus semuanya dapat, semuanya dapat kan habis itu loh maksudnya tadi. Oke, saya tanyakan satu level ke bawah tadi itu, Pak. Loh, boten, Pak. Seandainya di bawah beliau ini ada berapa ini? Berapa ini? 20 nggih? Ya, 20. 20-nya belanja semua nggih, dapat dikalikan, Bun. 20. Bot, memang begitu. Ini belanja 2 juta. Belanja 2 juta, belanja 5 juta, belanja 10 juta, gitu tetap dapat semua, kesedot ke sini semua poinnya. Oh gitu. Mau berapa orang nih? Dan enggak mungkin rugi wong sudah dihitung. Tapi kalau di bawahnya jenengan ada yang belanja, sudah putus beliau. Itu hanya jenengan sudah. Ya itu terbatas satu level tadi level. Makanya ini bukan multi level ini. Kalau multi level itu sama dapat bonus karena dari jaringan ke dalam itu juga dan banyak enggak awetnya ada yang didolimi nanti di situ Pak ada yang didolimi Pak sampean percaya mboten percaya pasti ada yang didolimi itu di dalam sana itu yang ini sudah beli mobil sudah mewah rumahnya mewah tapi dia dapatkan dari sini dari sini ada yang mati ada yang KO ada yang enggak jalan padahal sudah kadung belanja sudah kadung ikut 2 bulan setahun kolab juga didolimi itu Pak. Tapi yang di bawah saya tadi itu juga dapat poin apa cuma sekedar konsumsi? Dapat poin. Kalau dia agen dapat poin. Kalau menjual ya dapat. Menjual dapat untung. Kalau dia konsumen boten, jenengan aja dapat untung berarti. Nggih. Kalau dia beli ke jenengan 2 botol, 3 botol ya enggak ada poinnya. Jenengan juga enggak dapat poin. Cuma dapat keuntungan langsung tadi itu. Poin keluar berdasarkan 2 juta, 5 juta, 10 juta tadi nggih. Jadi hitung-hitungannya pun enak gitu, sistem sudah jalan. Belanja 10 juta, teng 7 poin, teng 7 poin pun otomatis itu pun. Ngumpul 200 poin, tak telepon sampean. Ustadz, ini ada 200 poin, mau TV, mau kulkas atau disimpan dulu digenapi 600. Nanti dapat sepeda motor. Boten. Monggo lah kalau sampean misalkan sebulan ini ndak ada yang wariskan ke anak nanti. Saget diwariskan ke anak. Akumulasi poin itu terus jalan ndak ada hangus. Itu kalau hangus haram hukumnya, Pak. Ndak mau saya makan uang poin itu. Ini agak beda, Gus. Nggih. Kalau misalnya ngambil paket 10 juta atau yang 25 juta gitu. Terus untuk repeat ordernya itu di bawah angka 10 atau yang 25 tadi. Bebas, sak kersane jenengan. Repeat order. Harganya tetap harga paket awal yang di. Nggih, nggih kan sudah kalau sampean paket yang 2 juta untungnya 20 kan, mantepnya 130. Kalau sampean ngambil yang 25 dari kantor 110. Maksud saya misalnya kita ambil paket misalnya 10 juta. Nggih. Barang kan sudah mulai hampir habis. Order lagi hanya sekitar 5 juta buat, gitu misalnya. Okay. Ya berarti ikut harga yang 5 juta. Oh gitu. Oke. Okay. Ya itu Mas. Pokoknya adil Mas, adil lah ya, pokoknya adil. Berarti enggak boten. Lah kalau sampean pertama 25 dapat harga 110, terus besoknya beli yang 2 juta, minta harga yang sama kan GN didolimi, Pak.
Mendingan nggih. Wis adil pokoke wis. Gitu. Nggih, enggak apa-apa. Yang penting kan poin. Yang penting kan sudah dari sealernya tadi itu. Insyaallah dengan cara begini aman lah. Mungkin untuk bandingkan sistem-sistem yang lain. Nggih. Nggih. Kira-kira dolim enggak saman masuk 25 nggih, dapat harga 110. Tiba-tiba besok 2 juta minta harga 110 kan rugi GN, Pak. Kalau misalnya patungan boleh enggak? Nggih, monggo. Ini berlima misalnya 5 jutaan ketemu kan 25 gitu kan. Nggih. Poinnya siapa? Lah poinnya siapa nanti? Ya mau. Poinnya bergilir. Nggih. Sakersen. Nama E buat sistem dewe. Masalah poin. Ya begitu. Subhanallah. Pokoknya yang memusulkan. Geng, geng. Tapi anu nggih pun sampun cetho nggih. Oh, bisa bisa di nggih. Bisa lebih jadi agen 2 juta gitu ya. Kemudian suatu ketika kita banyak pesanan. Akhirnya kita belanja di atas waktu kita jadi agen berarti dapat harga yang di atas itu. Tetap turun harganya. Sesuaian keadaan. Tapi kan sudah ditebus sama poin tadi, Pak. Saman belanja 2 juta, nggih. Terus dapat agen belanja 25. Yeah. Walaupun saman enggak belanja kan dikasih poin 10. Gitu. Yeah, yeah. Lah itu sudah ditebus sudah. Lebih. Lah kalau punya agen 1000 misalkan belanja 25 semua kan nggih. Yeah. Walaupun salah lagi tidur kan ya tetap dikasih. Gitu saudaraku. Nggih. Produknya apa hanya satu varian atau mungkin ada rencana beberapa varian? Sementara misalkan madu dewasa sama madu anak saja. Ada madu anaknya, Pak. Coba yang mama itu, Dek. Bedanya cuma isi sama harga, sama beda rukiahnya. Kalau ada madu anak itu doanya beda. Gitu. Bedanya di rukiahnya itu ya? Nggih. Sama. Barakallah. Ini yang terakhir ya sebagai penutup. Saya tanya dulu, guys. Dalam? Saya tanya dulu. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Nur kan bilang misalkan kulaannya 120 tadi. 120 atau 100 ya 140 ya. 140. Itu kalau dijual 300 dijual 300 itu kan difikihnya enggak boleh. Difikih itu tidak boleh mengambil untung sampai 100%. Nah, apa ini ada pengecualian gitu? Nggih. Okay. Monggo, sudah. Sudah. Kalau di Papua saya dengar dijual 300 dan laku ya. Saya tanya kok dijual 300, ternyata ongkirnya yang mahal. Gitu kan. Ongkirnya. Jadi dipotongkan sama ongkirnya. Monggo, kalau intinya kalau sampean jual 160, 175 itu menurut jenengan melanggar fikih apa enggak? Yang penting GN enggak ngelarang. Mau dijual 1 juta lah kalau yang beli mau, Ustaz, ridho. Gitu kan? Monggo dijual lebih intinya boleh, yang penting pembelinya ikhlas, nggak merasa didolimi ya gitu Ci. Nah betul betul betul. Yang penting jangan di bawah harga, itu aja nggih, jangan di bawah sistem. Itu nanti kasihan merusak itu. Jadi sampean jual 100 berapa? 140. Kan tetap dapat untung, tapi kan enggak enak. Kasihan tuh merubah harga itu. Nggih, coba kasihkan anak saya ini. Ini yang terakhir, Pak, sebagai penutup. Sama unboxing, Dek. Ini kita percepat. Monggo Pak ditingali. Ini biar jelas. Saya akan bacakan karena terlampau banyak.
manfaat khasiatnya dari madu ruqyah GN13 ini. Jadi madu kita ini kita tidak kulak ke pabrik, kita tidak beli kemana-mana, kita betul-betul memelihara sendiri lebahnya. Jadi kotak-kotak lebahnya itu kita punya sendiri, ada di tengah-tengah kebun kelapa sawit dan bunga akasia. Jadi betul-betul jelas sekali sanad dari madu kita. Sudah kita tayangkan kemarin, madu kita masuk ke dalam 5 besar. Ayo klik. Terbaik di dunia. Madu rusakan sel, meregenerasi sel tubuh, mencegah tumor dan kanker, antibakteri, antibiotik dan anti peradangan. Nah, ini Pak. Mengatasi diabetes, jantung, stroke, gagal ginjal, menambah vitalitas bagi pria, nutrisi juga bagi ibu hamil, mempercepat kesembuhan, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma, mengobati jerawat, dapat digunakan dalam proses ruqyah mandiri. Jadi ini insya Allah. Terus yang anak deh. Atas izinnya Allah, ini madu anak, harga 100.000. Dan yang anak isi 300 gram. Manfaatnya untuk anak-anak, khasiatnya membantu anak yang sulit tidur, menambah semangat anak belajar, membantu kecerdasan otak anak, membantu pertumbuhan anak, menambah daya ingat, menambah kekebalan tubuh, menurunkan demam, flu dan batuk, mengurangi tangis yang berlebihan, membantu anak yang mudah sakit, mengusir dan menangkal jin dalam tubuh anak, membantu anak yang terkena sindrom hiperaktif. Jika ada hal-hal negatif dalam tubuh kita, insya Allah. Unboxing ada deh. Nah itu khasiat-khasiatnya. Nanti sama dapat video ini Pak. Kalau sama agen tuh ada website, ada video semua. Tiap hari kita kirim satu-satu video. Jadi yang kerja enggak usah jenengan, yang tinggal share aja. Ini sama dapat semua nanti ini materi ini. Gitu. Nah, ini yang terakhir unboxing barangkali ada. Masih masang hard disk.